Datang sahabat Pusat Karya, selamat berjumpa kembali. Video kali ini saya akan menyambung singkong karet dengan singkong biasa ya, singkong enak. Langsung saja sahabatku, kita mulai. Dan alat sudah kita siapkan, plastik. Nah, ikuti terus cara kita menyambung seperti apa. Caranya beda ya sahabatku, akan saya buat sambungan yang lebih kuat sahabatku, jadi tidak bisa roboh ya, apabila nanti tumbuh kena angin tidak bisa roboh. Wah, bengkong ini tadi. Kita cari yang lurus saja. Nah, ini seharusnya memang yang atas juga lurus ya sahabatku, tapi cari yang lurus nggak ada. Kita sisip sedikit saja, kita sayat segini saja sahabatku, tipis saja kita coba ini. Nah, gini saja. Terus ini juga begitu, kita sasat sedikit saja ya. Kita jadikan dua nanti, nyambung dua ya. Nah, di sini juga begitu, kita sayat sedikit saja. Kita ukur ini dengan ini. Oh, hanya di sini ya. Nah, ini akan saya coba seperti ini ya sahabatku. Kurang bagus ini, kalau masih ada rongga seperti ini sahabatku, kurang bagus ya, usahakan jangan sampai kena rongga. Tapi sudah kita sisat ya, ini tadi sudah kita sayat, sayang ya. Gak lurus sahabat yuk, harus kita carikan yang lurus ya. Lumayan agak rapet ini sahabatku. Seperti ini benar-benar kuat ya sahabatku, sambungan seperti ini sudah kita coba dan sudah berhasil ya sahabatku. Sekarang kita bebel ya, kita bebel seperti ini. Kita bebel sahabat.
kaget. Jadi tanpa obat-obatan ya sahabat Yu. Kalau pakai obat ya mungkin lebih mudah ya. Dan nanti kita akan mencoba memakai obat ya sahabat Yu, supaya apa sambungannya lebih cepat. Saya membuat sambungan begini saja sahabat, karena kalau enggak begini ya model tidak seperti ini ketendang angin pasti rubuh. Nah, dulu saya sudah pernah berkali-kali ya, tetapi setiap ketendang keterak angin, tendang angin rubuh sahabat. Jadi saya menggunakan metode seperti ini ya. Ini masih kurang rapat ya sahabatku, nanti kita carikan lagi plastik ya, ini kurang rapat sahabatku. Bentar kita carikan lagi plastik supaya benar-benar rapat. Ditutup ya sahabat ini ya, supaya rapat. Jangan lama tuh enggak ngerti belah kok tapi ya rokok rokok warna biru gede ini. Ayo lihat yang berutuh jangan neng nih, sudah sahabatku, tinggal kita tancapkan saja di sini. Kita tancapkan di sana ya sahabatku. Nah, oke sahabatku, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Dukung terus dengan cara like dan subscribe. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Matur suwun, salam persahabatan.